Assalamualaikum dan salam sukses teman-teman. Hari ini saya nak bawa teman-teman semua untuk ke dapur rumah saya. Sebelum tu, mohon teman-teman semua like, komen dan subscribe ya. Okey, ini adalah bahagian belakang rumah saya. Sebenarnya, kawasan ni adalah tempat saya menjidai pakaian saya setiap kali selepas pakaian saya dibasuh. Tujuan utama tempat ni diubah-ubah menjadi dapur adalah kerana pertama, bila saya masak, bau-bau daripada masakan tu akan berterbangan ke dalam rumah. Jadi saya tak boleh bau masakan saya sekali. Okey. Kedua, apabila musim hujan, pakaian susah nak jemur dalam rumah. Tergantung dekat bilik abang, tergantung dekat bilik adik. Jadi bilik tu agak sempit, tak sesuai pakaian basah digantung di sana, sebab bilik tu akan bau. Jadi lebih baik saya dan suami saya upah orang, upah tukar rumah buat dapur di belakang. Dapur dalam masa yang sama, kat kawasan yang orang yang bantu simen ni, kita akan buat ampai. Jadi bila hari hujan ke apa, saya boleh sidai kain kat sini lah. Kalau hari biasa tak hujan, saya boleh sidai pakaian saya yang basah tu di ampai kat luar. Nampak susan tu ada ampai. Bawa ampai tu ada pokok pakcoy. Saya rasa sangat bertuah kerana berjaya mengupah satu pasukan tukar rumah yang cekap, bekerja tanpa henti untuk menyiapkan dapur saya ni. Ini dah hari yang ke berapa ya? Ketujuh saya rasa. Satu minggu orang kerja 6 hari. Orang cuti untuk solat Jumaat. Tapi kalau nak keringkan apa-apa, keringkan sini apa, dia orang cuti lah. Kalau nak buat pun sini masih basah, jadi dia tak cuti. Apapun dia orang suka buat, tugas sampai selesai hari tu. Tak lama lagi, mungkin dalam seminggu dua lagi siap lah. Sekarang ni dia orang telah proses memplaster dinding. Yang baju merah tu dia tukang basuh bantus simen. Bantus kepada yang baju Ami, yang baju purple ni. Dia orang ni memang mahir lah dah bila masing-masing. Toke dia si Saleh pergi dekat kedai, ada urusan lain. Sebab dia orang tukar rumah ni banyak kerja nak kena buat, pergi beli barang. Mungkin dalam masa sama ada orang nak tolong apa, macam kerja senang lah, pasang pipe ke apa ke, dia orang akan pergi buat juga. Jadi adalah income masuk untuk dia orang. Okey, dekat depan rumah saya ni dilungguknya batu bata pasir. Ini mungkin nak buat tabletop kat belakang. Okey. Jom kita pergi belakang. Nak tengok apa dah jadi. Saya suka meninjau keadaan kuasa rumah saya ni. Tengok apa yang dah buat, apa yang belum. Jadi apa yang perlu dikomplain, kita komplain lah. Tapi pekerja ni bagus. Cuma okey. No comment. Tengok. Bagian luar ni
masih lagi belum siap. Mungkin petang ni lah ataupun esok, sebab hari ni hujan, tengok tu hujan rintik-rintik lagi. Bila hujan rintik, rasa tak dapat dibuat di bahagian luar sebab dia masih basah. Bila kena hujan nanti dia runtuh. Jadi hari ni dia orang siapkan bahagian dalam tu. Rasa buatlah kerja. Bagi lah kerja kita rumah. Tengok. Saya rasa tak faham. Dia orang dah kerja macam mana, tak penat ke? Ada hujan je lah hari ni. Kena biasa lah. Dah biasa buat rumah dalam pula. Dia tak kisah dah. Kalau saya buat gini, aduh sekali Himen dah penat dah. Terus dah kurus. Saya dah sediakan minuman dekat sini, apa, tabletop tu. Ada air teh. Setiap hari saya akan buat satu jug air teh. Tapi yang bagi merah tu, nama Yuki. Okay, Himat, dia suka ais. Jadi dia minta ais lah, saya akan bagilah. Yang baju purple ni, nama dia si Ami. Dia tak suka dengan air. Oh, di panjang tu tinggal tiga batang je. Tu yang tiga tu. Okey. Oh, biskut yang panjang tu kan? Tiga-tiga je tak bubuh lah. Jadi kalau dia orang dah kalau dia tengah berganti kan? Dia beli. Memang minum je kat situ. Haa. Dia nak memudahkan kerja dia orang. Hei, nasib baiklah tumbuh pokok aku ni. Semalam layu dah, ubah pagi-pagi, layu dah. Mana baik hujan. Kalau orang kerja ambil macam ni, dia adalah kurang tau. Ini bukan dalam kurang, ini pun YouTube. Video dah habis, macam ni lah kerja. Tala je, jadi ada. Tanaman saya ni semua segar, tengok hijau, cantik, sejuk mata memandang. Pakcoy saya pun tumbuh segar. Tengok. Ini saya suka saya punya tanaman tumbuh segar, hijau. Hijau kan tenang. Jom kita pergi depan. Sini becak-becak sebab tempat laluan orang lah, laluan kereta sorong. Ni tu Simat punya kerja. Dia ambil semen kat depan, semen ke pasir ke, dia akan tolak ke belakang lah, ke dapur. Tengok, dia lembut sisa sisa pecahan semen kat situ. Okay, sampai sini dulu. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.